aplikasi Bill Manager Android. Saya di pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah fungsi dari aplikasi Bill Manager, kegunaan dan manfaat dari aplikasi ini. Apa sajakah keuntungan dari aplikasi Bill Manager ini? Untuk selanjutnya, yuk mari kita simak videonya. Oke kawan, kita langsung saja masuk ke aplikasi Bill Manager-nya. Aplikasi Bill Manager yaitu adalah aplikasi penyimpanan untuk handphone Android, termasuk berkas-berkas, file-file, termasuk foto dan video. Di sini ada fitur audio, gambar, video, dokumen, dan aplikasi. Nah, di sini untuk biar berkas tersembunyinya tertampilkan, jadi harus diaktifkan. Kita bisa melihat audio yang kita punya, termasuk musik ya. Kemudian di sini kita ada gambarnya juga. Foto-foto yang kita buat nanti akan muncul juga di sini. Kemudian video-video yang kita punya termasuk dari unduhan serta video yang kita punya akan juga tampilkan di sini. Nah, kalau dokumen saya juga tidak punya. Nah, kalau aplikasi yaitu adalah aplikasi perekam layar. Ini aplikasi yang sering saya gunakan untuk merekam layar ini, handphone ini. Nah, di sini kita bisa memindahkan file-file, termasuk memindahkan file ke folder yang lain, ataupun memindahkan file dari kartu memori internal ke memori eksternal, yaitu ke kartu memori. Contohnya, saya mau memindahkan file dari folder ke folder lain. Contohnya dari Bluetooth. Nah, kalau kita ingin memindahkan, kita salin atau potong ya. Kita manfaatkan ke fitur download ya. Nah, kemudian kita klik tempel. Nah, sekarang kita sudah memindahkan file dari fitur Bluetooth ke fitur download. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau satu persatu kita bisa menekan, tapi kalau untuk memindahkan file yang banyak kita bisa pilih semua, kemudian bisa disalin atau dipotong ke folder lain. Seperti itu teman-teman ya. Kita bisa memutarnya. Nah, seperti itu. Untuk memindahkan foto juga kita bisa sama seperti itu. Lakukan dengan penekanan, kemudian tempelkan, kemudian pindahkan ke folder yang diinginkan. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsi Bill Manager ini kegunaan dan manfaatnya sangat banyak sekali. Fungsinya yaitu untuk menyimpan file berkas yang ada di handphone kita. Kegunaannya juga untuk memutarkan video, musik, dan menampilkan foto yang ada di handphone kita, termasuk memori internal dan eksternal, serta manfaatnya juga kita bisa menyimpan dokumen serta aplikasi serta file-file yang dibutuhkan oleh kita yang ada di ponsel kita. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dan ikuti saya di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.